Tayib. Saya seorang akhwat atau saya seorang ukht. Jika minyak wangi yang saya pakai tidak boleh tercium saudara ipar laki-laki, lalu bagaimanakah dengan pakai jilbab? Apakah saudara ipar juga tidak boleh melihat rambut saya? Iya. Ipar itu bukan mahram kita. Ipar itu bukan mahram. Bahkan yang mengatakan alhamu maut. Saudara laki-laki terkadang menjadi maut. Kenapa? Karena banyak wanita menggampangkan tentang saudara laki-laki. Dianggap saudara. Dan orang juga banyak menggampangkan. Padahal terjadi beberapa kasus perzinahan antara seorang dengan iparnya. Ini terjadi. Ya. Oleh karenanya ipar kita tidak boleh melihat rambut kita. Tidak boleh melihat aurat kita. Karena ipar kita itu bukan mahram kita. Ya. Ini perlu diketahui oleh para akhwat. Jadi benar, saudara ipar tidak boleh melihat rambut.